Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Murni. Di video kali ini saya mau membuat amplop lebaran seperti ini. Banyak banget jenisnya. Dan ini hanya menggunakan satu kertas kado saja ya. Setelah jadi, kemudian kita bentuk seperti ini ya, supaya mirip seperti permen.
Nah, ini dia bentuk yang terakhir. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan juga share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan ini permennya seperti ini ya, ada yang seperti ini. Terus ini aku buat banyak yang belum diisi dengan uang seperti ini, masih gepeng ya. Dan ini bentuk permen yang panjang seperti ini, ada yang lebih panjang lagi, jadi ukurannya sesuka hati kalian aja ya. Dan ini bentuknya kayak amplop tapi ini agak panjang, dan ini bentuk amplop tapi kerucut di atasnya ya. Kemudian ini ada bentuk kerucut seperti ini, permen ya, permen kerucut. Kemudian ini ada kerucut yang ditali. Nah, ada banyak kan?